Beli. Hah? Om, beli. Hah? Siapa tuh? Om, di sini lah om, di bawah. Eh, ada orang toh ternyata. Sorry, bapak nggak nampak. Adik mau beli apa? Ya beli sate lah om. Oke. Telepon Draco, tanya Draco dulu ah. Halo Draco. Dino, halo Dino, kenapa Dino? Draco, Dino mau tanya, kalau misalnya sakit harus kemana ya? Ah, kalau itu mah gampang Dino. Kalau yang sakit manusia ya ke dokter lah Dino. Kalau yang sakit hewan ya ke dokter hewan. Kok pusing Dino? Oke Draco, ngerti Draco. See you tomorrow ya Draco. Dokter A. Halo dokter. Oh, ada yang bisa dibantu? Selamat datang di klinik kami. Dino mau periksa dokter. Oh sakit, siapa yang sakit? Dino yang mau berobat dokter. Dino itu saya. Kenapa datang ke klinik hewan? Soalnya katanya kalau hewan yang sakit kan cari dokter hewan. Kayaknya Dino cacingan. Satpam, tolong satpam. Eh, kalau kamu dikasih dua pilihan, yang pertama cowok ganteng tapi miskin, apa yang kedua cowok jelek tapi kaya, mau yang mana? Jujur, ini pilihan yang sulit banget bagi aku sebagai cewek cantik yang tajir ya. Boleh nggak kalau aku milih cowok ganteng dan kaya? Nggak boleh dong, Nyet, kan itu nggak ada di pilihan yang aku kasih tadi. Enak dong kalau milih kayak gitu. Ayo milih salah satu di antara dua tadi. Oh gitu, ya udah bentar ya, aku pikirin dulu ya. Oke, aku udah menemukan jawabannya. Dan jawabannya adalah cowok jelek tapi kaya. Kalau boleh tahu alasannya apa tuh? Ya kalau menurut aku sih meskipun dia jelong tapi dia ada duitnya kan dia bisa perawatan, bisa skincare-an gitu-gitu kan. Jadi seenggaknya dia tuh lebih terawat gitu loh mukanya nanti meskipun awalnya jelong ya. Jadi ya gitu deh, mending aku pilih kayak cowok jelong dan kaya aja. Oh gitu, oke deh kalau gitu. Tapi aku maunya yang jadi cowok jelong dan kayanya tuh kamu, gak mau yang lain. Jadi ogah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gue udah bilang kalau mau makan jangan baca bismillah. Nggak makan gue hari ini.